Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan sensor temperatur DS18B20 dengan Arduino Due. Di sini dia keluaran dari jelas temperatur, nanti library yang saya akan gunakan ada warna hijau, kuning, dan merah. Yang merah saya akan sambungkan pada VCC atau 5 volt, sedangkan yang hijau itu ke ground, dan untuk warna kuning sebagai output ke A2. Sekarang saya akan upload programnya. Saya akan upload program ini. Programnya dan hasil dari pembacaan sensor akan ditampilkan pada serial monitor Arduino. Kita upload dulu. Jika sudah diupload, program sudah terupload. Kita coba buka serial monitor. Di sini ya tampil 26,75. Kita coba rubah programnya dulu untuk supaya tampilannya hanya sensor temperatur. Setelah dirubah, programnya sudah saya rubah dan tampilan monitor terbaca temperatur 26,44 temperatur dari alat. Sekarang kita coba supaya bisa membaca air, temperatur air, gelas air. Kita coba celupkan. Serial monitor 24,56, 24,4, 44, terus turun 24,37. Di sini saya juga akan memasukkan termometer analog. Seberapa jauh perbedaan pembacaan temperatur antara sensor DS18B20 dengan temperatur sensor temperatur analog. Termometer analog 24,19, di serial monitor 24,19, sedangkan pada termometer empat
4,9-an. 24,9. Jarak koma. Tidak terlalu jauh jaraknya. Jika menggunakan termometer, jaraknya tidak terlalu jauh, sama 24, sekian. Yang terbiasa itu baca tetap konstan 24,19, 24,12. Sekarang saya akan coba dengan menggunakan infrared termometer berapa yang terukur pada air tersebut, perbedaannya berapa. Saya akan coba ukur. Derajat Celcius. Kita coba ukur lagi. 23,4. 23,4. Sedangkan pada layar monitor, hasil pembacaan dari sensor DS18B20 24,19, dia konstan. Sedangkan pada infrared termometer terbaca 23,6. Jarak 0, sekian derajat lah. 23,6 dengan 24,1. Jarak 0, masih tidak nyampe 1. Masih bisa di toleransi. Dan pembacaan dengan sensor termo dengan sensor dengan termometer termometer manual di atau analog, biasa disebut analog, tidak terlalu jauh pula, sama-sama 24 jarak koma. Sensor ini lebih akurat daripada LM35, sensor DS18B20. Sekian dari saya untuk cara menggunakan sensor DS18B20 dengan Arduino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.